Teori apa lagi guys? Ini siapa guys datang? Oh no, Titan TV Man guys. Baru mau nyerang guys, udah ditembakin. Oh dia pakai jurus Titan Speaker Man guys, muter-muter guys. What's up guys, kembali lagi di channel Bang Riasi Gaming 62. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya guys. Kali ini Bang Riasi Gaming 62 ingin mereaction video Skibidi Toilet lagi nih guys. Namun seperti biasa, sebelum itu dukung terus channel Bang Riasi Gaming 62 dengan cara like, komen, dan subscribe serta di share kepada teman terdekat. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita reaction videonya guys. Let's go! Oke guys, yang pertama kita reaction dari channelnya Bang Davud Leaks. Langsung aja guys, let's go. Di awal-awal kita langsung diperlihatkan datangan G-Man guys. Wow, ini Juggernaut guys, sepertinya di judul guys. Ternyata dia beneran datang guys. Baru datang langsung nyerang guys, nyerang G-Man guys. Dia sebenarnya ada di tim mana nih guys? Di tim aliansi atau tim Skibidi nih guys, tapi kok dia nyerang G-Man guys? Dia Astro ya guys, dia Juggernaut Astro di judul sih gitu guys. Dia pakai masker guys, dia memakai shield guys, jadi kalau diserang tuh nggak gampang terkena dia guys. Kalau untuk grafiknya sih lumayan ya guys ya, nggak beda jauh dari official Bang Davuk Boom guys, nggak kaku gitu guys. Oh G-Man matanya guys, lihat itu guys, ada tiga guys bola. G-Man langsung mati guys, kalah atau enggak guys, dia masih hidup guys, tapi kok mukanya jadi gosong gitu guys. Ini hanya battle berdua kah? Atau nanti ada lagi tim aliansi datang guys? Belum selesai guys, diserang lagi guys sama Juggernaut. Juggernaut Astro. Harusnya kan dia ada di tim Skibidi ya guys. Kenapa kok malah diserang ini bosnya guys? Ini ada teori apa lagi guys? Ini siapa guys datang? Oh no, Titan TV Man guys. Titan TV Man malah nyerang Juggernaut Astro. Padahal kan dia musuhnya G-Man ya guys. Dia udah mengalahkan G-Man, tapi malah diserang guys. Marah banget guys, Titan TV Man guys. Dislaser guys, tapi itu Juggernaut punya shield guys. Gak kena guys, kemana dia guys? Oh di belakang. Oh dia lasernya nggak begitu besar guys, tapi cukup ampuh guys. Titan TV Man jatuh guys, rusak parah guys. Oh siapa yang datang guys? Dibawa kemana guys? G-Man. Titan TV Man juga rusak guys, banyak api-api. Oh no, ditangkis guys. Oh wah, kepalanya guys, kepalanya guys kena. Oh serang lagi guys, lebih parah dari G-Man tadi guys, diserang ya guys. Pergi guys. Oh siapa yang datang guys? Agent Cameraman Human Conversion. Wah abis guys. Channelnya Bang Iulicin 2, langsung aja guys. Oh no, G-Man seperti biasa, G-Man selalu jadi aktor utama guys. Melawan Titan TV Man guys. Grafiknya bagus nih guys, nggak terlalu kaku guys. Ini mirip-mirip dari yang sama official Bang Davum guys. Baru mau nyerang guys, udah ditembakin. Oh dia pakai jurus Titan Speaker Man guys, muter-muter guys.
Dengar juga gak? Tapi Titan TV men gak takut gak? Titan kameramen datang membantu. Wah, mukanya sampai merah guys. Wah, dia menyebut parasit guys. Dia masih di Maxi guys. Oh no, dia punya shield juga guys. Nggak mudah sekarang buat nyerang G-Man. Titan TV men kena guys. Kenceng banget guys, hancur si G-Man guys. Tuh, patah guys, tangannya satu patah. Oh, bisa narik gitu ya guys. Baru lihat nih guys. Oh, sekarang dipergunakan oleh dia guys. Itu memang sebenarnya senjatanya Astro guys. Sekarang diambil alih guys sama G-Man guys. Titan Speaker Man dengan mudahnya kena guys, hancur guys. Oh no, Titan TV Man rusak guys. Oh, marah besar guys. No. Dilaser guys. Itu rasanya panas banget itu. Oh, api biru Titan Kameramen. G-Man memang nggak di officialnya, nggak di fanmate-nya, dia selalu kuat guys. Nggak tahu nih guys, dia buatan profesor siapa guys. Nggak gampang ngalahin dia guys. Dan TV Man, G-Man masih bersikeras guys, masih marah besar guys. Dia ingin melawan guys sebenarnya guys, tapi sepertinya dia sudah kehabisan energi guys. Dari belakang guys dilaser oleh siapa nih guys? Ini mirip apa ini guys? Mirip Juggernaut. Oh no, oh ada monitor Astro. Ada pesan yang disampaikan guys. Justice, keadilan guys. Sepertinya akan berlanjut di episode berikutnya nih guys. Oke guys, itu tadi video Skibidi Toilet Fanmade yang baru aja kita reaction guys. Sepertinya video kali ini cukup sekian ya guys. Tetap jangan lupa dukung terus channel Bang Resi Gaming 62 dengan cara like, komen, dan subscribe serta di share kepada teman terdekat. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.